warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit mobil, yaitu Toyota FJ Cruiser dengan tahun pembuatan 2012. Ini nopolnya penopol DK ya, tapi tidak masalah, nanti kalau memang mau disesuaikan menjadi plat B atau plat kota lainnya, itu kembali ke negosiasi harga saja. Untuk mutasi ataupun balik nama juga bisa disesuaikan ya. Di sini saya akan tunjukkan kondisi secara jelas ya, pelan-pelan biar Anda jelas juga. Ini kalau untuk lampu juga masih sangat oke sekali ya, walaupun tahun 2012. FJ Cruiser ini adalah generasi penerus hardtop ya dari Toyota. Ini adalah salah satu Jeep yang ternyaman ya, jika Anda membandingkan dengan Jeep keluaran Amerika, itu apa namanya, Jeep Wrangler ataupun yang jenis yang lainnya. Jika Anda mengincar suspensinya, maka pilihlah ini Toyota FJ Cruiser. Ini suspensinya benar-benar suspensi yang digunakan oleh Toyota Land Cruiser Prado. Untuk sound body semua masih aman ya, masih bagus sekali. Velgnya juga tidak ada problem sama sekali. Mas, spek bannya juga sangat tebal. Ini ada atomnya semua masih bagus, masih berasa baru ya. Nah, ini variasi aja. Kita lanjut di bagian kanan. Urusan cat ini masih full orisinil. Velgnya semua masih bagus, tidak ada problem ya. Ini bannya menggunakan ring ring 20. Ini jadi agak lebar ya. Dimensi bannya 305. Benar-benar ukuran ketebalan yang luar biasa. Dia juga ada variasi untuk full step. Nah, ini kombinasi juga ada spionnya warna silver ya. Jadi tidak begitu menonton. Kalau full kuning mungkin agak menonton. Ini warna kuningnya juga masih sangat bagus. Dan jika Anda ingin menambahkan roof rail juga bisa ya. Kalau memang di atas mau Anda tambahkan, mau mobil seperti ini, ada yang menggunakan roof rail, ada yang enggak. Urusan body, velg, dan juga nanti interior ini masih sangat-sangat terawat. Ini juga hanya tambahan variasi saja yang untuk melindungi lampu. Untuk knalpot hanya ada di sisi kanan ya. Ini velg di bagian kanan juga masih sangat bagus. Lihat kan, bawahnya soknya juga masih aman ya, tidak bebas bebas karatan. Ini bukan mobil yang dipakai untuk off-road. Tapi kalau Anda menggunakan Yamaha setelah beli, mantap sekali juga ini. Tapi ini dijamin bukan mobil bekas pemain nih. Ini benar-benar hanya dipakai dalam kota saja ataupun hanya dipakai buat keseharian. Platnya juga bagus, DK 844E. Untuk lampunya juga masih utuh, tidak ada problem. Nah, ini dia yang namanya FJ Cruiser. Keturunan dari Toyota Hardtop. Ini untuk lampu belakang di bagian kiri. Kita lihat sekali lagi ini bagian bawah. Nah, Anda coba perhatikan, tidak ada karatan sama sekali kan? Dijamin masih begitu terawat. Nah, kapan lagi Anda bisa dapatkan mobil tahun 2012 kondisi masih seperti ini, sampai bagian bawah pun masih sangat oke. Kita lihat lagi di body di bagian kiri. Untuk posisi tangkinya ada di sebelah kiri. Ini untuk velg dan bannya di kiri belakang. Untuk urusan body masih begitu oke. Ini footstepnya juga, mesinnya juga terawat ya, tidak ada sentuhan apa ataupun baret. Ini benar-benar mobil yang begitu dipelihara dengan baik ya, sehingga hasilnya masih seperti ini. Nih, bagian spionnya saja tidak ada karatan sama sekali, ini hanya kotoran saja bisa dibersihkan. Oke, saya rasa cukup ya untuk lihat bagaimana
eksterior dari Toyota FJ Quickster ini dengan tahun pembuatan 2012, nopolnya Pak. Jadi sekarang saya ajak Anda untuk lihat keadaan interiornya atau seberapa bagusnya interior dari mobil ini. Untuk buka pintu belakang dia harus dari dalam. Oke. Ini untuk door trim di bagian belakang, depannya di bagian kanan. Masih begitu bagus. Ini juga ada kotak penyimpanan air ya, minum potong minuman maksudnya. Nah, ini dia. Kalau untuk FJ Cruiser aslinya tidak menggunakan jok kulit. Bahan blurnya atau bahan kainnya masih sangat oke juga ya. Sama dengan door trim di sebelah kiri belakang. Masih begitu oke. Masih begitu bersih ini mobil, belum dibersihkan saja ini masih begitu bersih. Tapi kalau Anda mau menambahkan kulit atau mengganti kulit itu kembali lagi ke selera masing-masing. Tapi yang jelas ini mobil dari awal sampai sekarang ini benar-benar standarnya apa adanya, tidak ada yang diubah. Benar-benar mobil masih sangat bagus. Anda lihat juga plafonnya. Tidak ada problem. Tapi kalau untuk bagian lampunya ataupun ini tidak ada hiasan ya, namanya untuk jenis Jeep itu benar-benar ala kadarnya ya. Dia lebih menggunakan prestisnya ketimbang keindahan dari segi interior ya. Kecuali untuk Jeep-Jeep yang sekarang itu sudah sedikit mengutamakan kemewahan. Nah, ini dia. Jadi posisi pintunya kalau sudah dua yang dibuka, jadi dibuka seperti ini. Enggak gaya Rolls-Royce sedikit ya. Kita tutup saja. Oke. Ini untuk door trim di bagian kanan. Depan juga masih bagus. Lihatnya juga masih oke. Tidak ada problem sama sekali ya. Ini bagian head unitnya. Dia juga dikombinasikan dengan warna kuning. Belum digital ya. Untuk bagian door trim di sebelah kiri depan juga masih sangat bagus. Ini bahan kainnya juga masih oke. Di sini juga ini bisa ditarik seperti ini. Siap. Ini juga tidak ada yang robek ataupun masih bagus lah ya. Ini masih serba manual. Kalau untuk Jeep jangan harap ini menggunakan electric seat ya. Pasti dia manual. Kuncinya juga masih kunci standar. Mobil seperti ini mau hammer sekalipun kuncinya juga ke kunci standar. Ini electric mirrornya ada di sini. Pengaturan lampu. Untuk tombolnya juga sederhana ya, tapi yang jelas setirnya juga masih sangat bagus. Masih begitu oke. Tidak ada yang perlu lakukan. Untuk transmisinya dia otomatik. Ini dijamin kalau transmisinya masih sangat bagus karena sudah ada. Ini untuk 4x4 ya. Oke, saya rasa tidak perlu berlama-lama lagi. Ini untuk dashboardnya masih sangat bagus juga ya. Tidak ada permasalahan, airbagnya dijamin masih oke semua. Lampunya juga masih berfungsi. Oke. Plafonnya semua masih bersih. Saya rasa cukup juga untuk menjelaskan bagaimana interior dari Toyota FJ Cruiser dengan tahun pembuatan 2012 ini. Mobil masih sangat terawat. Ini unit ini bisa dikatakan sangat langka ya saat ini. Tidak ada salahnya lebih cepat lebih baik ya, untuk kalau Anda lagi ada kebutuhan untuk FJ Cruiser lebih baik lebih cepat lah menentukan pilihan. Saya tunjukkan sekali lagi ya biar Anda bisa merasakan sendiri bagaimana bagusnya ini mobil dari tampak luar. Terawat nih, catnya luar biasa. Oke, barangkali sudah lumayan lengkap ya yang saya tunjukkan nih dari Toyota FJ Cruiser ini. Barangkali Anda tertarik bisa hubungi saya di nomor handphone 0811 938588. Barangkali ada mobil yang ingin dijual atau mobil lain yang lagi dicari, bisa langsung juga bertanya di nomor handphone barusan. Tapi kalau memang Anda ingin hanya di sekedar kolom-kolom komentar juga boleh. Tidak perlu memaksakan harus masuk ke WA ataupun telepon. Sekarang apa segala apa namanya apa
apa yang ingin ditanyakan, diusahakan akan selalu dijawab. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Arya Solusi.